Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua teman-teman. Hari ini menunjukkan jam 3 sore ya. Saya akan mengecek saudara ya. Ini dulu kisahnya teman-teman. Dia pemain Ipsarium ya, habis ratusan juta. Kemudian dia sudah putus asa sudah. Karena memang peluang di Garuk katanya sudah tidak ada teman-teman. Jadi 6 bulan lalu saya sempat beri dia PPG gitu teman-teman, sekitar 3 atau 4 liter lah ya. Jadi setelah dia membuktikan sendiri teman-teman, waktu itu dia belum percaya dengan PPGG ya, bahkan tidak percaya sama sekali. Jadi obat yang saya kasih itu hanya dicoba sedikit saja. Rupanya berhasil teman-teman. Setelah 3 bulan berhasil, jadi dia PPGG yang saya kasih itu akhirnya dia proses semua teman-teman. Nah di 6 bulan dia cek sendiri berhasil. Nah akhirnya sekarang dia teman-teman beli 3 liter ya untuk inokulan garunya. Jadi sekarang kita cek dia untuk prosesnya. Nah ini teman. Woi mantap andangnya. Andang pemain Ipsarium. pemain Ipsarium begini sudah andang ini. Andang full keliling. Wah. Mantap. Iya. Kalau bisa itu diadakan musik kan, datangkan artis kalian. Joget-joget bisa itu andang begini nih. Baru dibuka ini. Sudah berapa liter habis? Belum. Baru buka kah? Nih. Apa itu? Dalamnya. Hah? Itu aja dalamnya, bagi barangnya. Yang Ipsarium. Itu di tengah pohon. Nih, ada kiri kanannya. Enggak ada sama sekali. Ada ini yang letaknya aja. Berapa liter dulu Ipsarium di situ dulu? Banyak. Sudah dikasih tanda berarti itu untuk pahatannya. Sudah tahu ukurannya. Kira-kira aja. Iya. Kan kita ini sudah lihat anu perkembangan anu apa? Perkembangan obatnya. Ipsarium begitu, bertelur dia. Oh, di atas sudah dibor. Ikan ngisi ya. Ikan juga kah bekas-bekas bornya itu? Ingat juga kah bekas-bekas bornya itu? Sampai ke atas sandangnya. Mantap. Yang mana? Ini kah? Ini dagangan ini tembus sampai ranting atas sudah itu kah? Sampai atas ranting? Ujung semua? Ya, segitu aja. Pahat goyang-goyangnya yang banyak.
Jadi jarum-jarum kaki-kakinya itu panjang-panjang nanti deh. Yang mana semua? Oh, itu yang bikin andangnya kah? Mantap. Oh, ada tukang andangnya emang sekalinya ini. Belum dibor ini, belum ya? Sudah naik dia, kayaknya di atas sana. Sudah dibor semua ya? Bawah belum. Bawah ini di bahas. Hmm. Oh, tinggal lanjutkan itu berarti. Banyak bibit ini. Tinggal pindahkan aja ini. Iya, dikurangin aja dia kan. Wih, bibit semua. Ya, pas itu. Makin kecil ke atas, makin semata pat itu aja. Pakai mata bor berapa mili ini? 6. Yang ini 6 kan? Iya. Untuk masuknya ini. Heeh. Iya lah, dibilang 2 mili. Kalau 2 mili mana masuk kayak gini kan? 2 mili mana masuk? Iya, 6 ini itu. Aja, kalau ini 4, 4 bisa. Hmm. Ini 2 ini. Iya, ini 2. Heeh. Kan pakai 2 press itu. Iya, enggak masuk dia. Coba paham ini. Bentar. Kasih tergenang dia nyiramnya nanti untuk pahatannya. Kasih tergenang dia. Sekali aja sudah cukup itu. Miring ke bawah kan? Miring ke bawah. Ya. Supaya tergenang air hujan. Tergenang jauh obatnya itu. Lebih 20 meter ini. Emang kalau pakai anam gini tidak ada yang tersisa dia rantingnya itu. Iya. Oke, sip semua teman-teman ya. Sekian dulu. Ya, ini diproses 6 bulan yang lalu. Wah, sudah sangat remah teman-teman. Tuh. Mantap ya. Ini obat biasa kasih pertama. Sip. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semua teman-teman. Jam 10 menit lagi, jam 5. Oke.
Nanti kita berlanjut besok pagi lagi. Sip semua.